Assalamualaikum and hi and bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada owner Magic 2, iaitu peranti skrin penuh tanpa takuk dengan rekaan belakang yang boleh dikeluarkan. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 6.39 inci, chip Kirin 980, memori 8GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Ia juga membawakan sokongan 3 kamera pada bahagian belakang, 3 kamera pada bahagian hadapan dan hadir dengan kapasiti bateri 3500mAh. Dari segi binaannya, ia diperbuat daripada kaca dengan susunan kamera yang menyerupai Huawei P20 Pro. Ia juga menampilkan warna berasaskan gradient dengan menggabungkan dua warna berbeza untuk tampilan yang lebih elegan. Dari segi port sambungan, ia tidak menawarkan bicu audio dengan memerlukan pengguna bergantung kepada sambungan USB-C di bahagian bawah ini. Peranti ini turut menyokong slot dual SIM, namun unit di tangan saya ini tidak menyokong peletakan kad microSD. Ia juga tidak menampilkan pembesar suara stereo dan pengesahan IP untuk pelindungan peranti daripada kemasukan habuk dan air. Bergerak ke bahagian hadapan, ia hadir dengan paparan sebesar 6.39 inci dengan penggunaan panel berasaskan AMOLED. Ia memberi warna yang lebih terang berbanding IPS LCD biasa, di samping menawarkan viewing angle yang cukup luas apabila dilihat dari sudut berlainan. Seperti Xiaomi Mi Mix 3, ia mempunyai bahagian belakang yang boleh dikeluarkan dengan menolak skrin peranti ini ke bawah. Apabila bahagian ini dikeluarkan, ia membolehkan anda menggunakan kamera hadapan dan mengaktifkan fungsi imbasan wajah. Kadar imbasan wajahnya dilihat sangat pantas, yang mana dapat menyahuji peranti sebaik sahaja anda meluncurkan bahagian skrin ini ke bawah. Apa yang menarik, ia turut menyertakan pengimbas sejari jari di bahagian bawah skrin, namun kepantasannya sedikit perlahan berbanding pengimbas sejari jari konvensional. Dari segi sistem operasi, Honor Magic 2 telah menjalankan Magic UI 2.0, iaitu antara muka yang dibina berasaskan Android 9.0 Pie. Antara mukanya menyerupai EMUI pada peranti Huawei, namun ia menyertakan fungsi Yoyo untuk menggalas tugasan AI pada peranti ini. Fungsi ini bukan sahaja menjadi pembantu maya secara visual, tetapi akan mempelajari penggunaan anda untuk memberi pengalaman penggunaan peranti yang lebih baik. Dengan penyertaan Android 9.0 Pie, ia turut menyertakan digital balance dengan memaparkan jumlah masa yang telah dihabiskan oleh anda berdasarkan sesuatu aplikasi. Dari sudut prestasi, Honor Magic 2 telah dijana dengan High Silicon Kirin 980, iaitu chip terpantas daripada Huawei yang dibina berasaskan 7nm. Prestasi yang dilihat lebih pantas berbanding Snapdragon 845, sekaligus ia memberi penggunaan harian yang sangat lancar tanpa sebarang masalah. Memainkan permainan grafik intensif juga tidak mempunyai sebarang isu, dengan kebolehan menetapkan tetapan grafik pada tahap maksimum. Dari segi kupaian kamera, ia membawakan sensor RGB 16MP, sensor monokrom 24MP dan sensor super wide angle 16MP. Untuk hasilannya, ia memberi hasilan yang sangat baik dengan memberi dynamic range yang seimbang bersama kontras warna yang menawan. Ia juga sering memberi hasilan gambar yang terang walaupun digunakan pada lokasi pencahayaan yang rendah. Apa yang menarik, ia turut menyertakan sokongan super wide angle menyerupai Huawei Mate 20 untuk membolehkan lebih banyak subjek dimuatkan ke dalam gambar. Kamera hadapannya hadir dengan sensor utama 16MP bersama sensor berkembar 2MP untuk kebolehan bokeh yang lebih baik. Hasilnya, ia mampu menawarkan selfie yang cukup menawan, namun warna kulit sedikit diterangkan walaupun fungsi beautify telah dimatikan. Seperti peranti terkini Huawei, ia turut menyertakan fungsi night mode bagi membolehkan anda mengambil gambar slow shutter tanpa tripod untuk hasilan malam yang lebih cantik. Dari segi rekaman video, ia menyokong persebelahan image EIS sehingga resolusi 4K at 30 frame per second, namun kualitinya dilihat sangat soft kerana frame telah di-crop untuk menjayakan sistem EIS ini. Dari segi bateri, ia menawarkan ketahanan yang baik dengan memberi bacaan screen on time sekitar 6 jam 14 minit melalui kapasiti bateri 3500mAh. Masa pencasannya juga dilihat pantas dengan memerlukan masa sekitar 1 jam 23 minit melalui pengecas 40W yang disertakan. Secara keseluruhannya, Honor Magic 2 menyajikan rekaan skrin penuh tanpa takuk dengan penawaran spesifikasi berkuasa. Cuma saya dapati, ia terdapat beberapa kekurangan berbanding peranti flagship yang lain seperti ketiadaan pembesar suara stereo, sokongan kalis air dan fungsi pencasan tanpa wayar. Ia juga tidak hadir dengan sambungan bicu audio dan slot kad microSD yang mana mungkin membuatkan setengah pengguna tidak selesa dengan ketiadaan kedua-dua fungsi ini.
Tetapi apabila dinilai dari segi rekaan, skrin, prestasi, kamera dan jangka hayat bateri, peranti ini mampu menggalas kesemua aspek ini dengan cukup seimbang. Peranti ini kelihatan moden, dijana dengan chip 7 nanometer yang efisien, selain hadir dengan kemampuan kamera yang terang. Ia juga mampu memberi ketahanan bateri sepanjang hari, di samping dapat dicas dengan singkat melalui pengecas 40W yang didatangkan. Peranti ini masih belum dilancarkan di Malaysia sewaktu video ini dibuat, namun anda boleh mendapatkannya melalui jualan import set yang telah sedia dijual melalui pengedar-pengedar tempatan. Dengan harga bermula sekitar RM2,799, ia sebuah peranti yang baik dan sangat disyorkan kepada pengguna yang mahukan sebuah peranti berkuasa dengan rekaan futuristik pada harga di bawah RM3,000. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Honor Magic 2 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.